Aduh ibu, kok ibu ada di sini? Kan ada saya, Bu. Saya kan nggak kerja, Marlina. Saya hanya lihat-lihat aja. Ibu tuh nggak boleh capek. Ibu kan lagi hamil. Aduh, itu bapak udah kembali. Nanti saya dimarahi kalau ibu di sini. Masuk aja, ibu. Kamu tenang deh. Bapak nggak bakal marah. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kami sudah menemukan bukti soal pencurian perhiasan di rumah Bapak. Dan pencurinya itu adalah sopir Bapak sendiri. Suami saya bukan pelakunya, Pak. Tolong. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Polisi sudah mendapatkan bukti. Semua barang-barang yang disembunyikan oleh suami kamu sudah ditemukan oleh polisi. Tidak mungkin! Mas Dhani! Dia pelakunya, dan kami punya bukti yang kuat. Salah, Pak! Permisi, Bu. Tolong, Pak! Pak! Pak, dengarin saya, Pak! Pak! Oke, deh! Suami saya yang bersalah! Mencuri perhiasan di keluarga ibu. Tapi kan sebagian sudah diketemukan oleh polisi, Bu. Saya mohon.
Mohon ibu, ibu bebaskan suami saya dari penjara. Demi saya. Demi anak-anak saya masih kecil. Tolong, tolong. Marlina, ini bukan soal perhiasan. Sejak kamu dan suami kamu kerja di sini, kamu sudah kami anggap keluarga sendiri. Kami sudah banyak melakukan untuk kalian. Iya, Bu. Tapi Daddy sudah menghancurkan kepercayaan kamu. Dia sudah berbuat salah, dia sudah mencuri. Ini bukan masalah perhiasan itu kembali atau tidak. Ini masalah hukum, Marlina. Maaf, Marlina. Kali ini, saya tidak bisa bantu kamu. Saya mengabdi 20 tahun di keluarga ini. Tapi kalian, kalian memasukkan suami saya di penjara. Saya akan membalas dendam. Ibu ini, kita harus secepatnya melakukan operasi sesar untuk menyelamatkan bayi dan ibu ini. Ibu keluarganya? Saya pembantunya, Dok. Suaminya sedang menuju perjalanan ke sini dari Bandung. Kita tidak bisa menunggu waktu lagi. Ayo cepat. Pak, saya Tati, Pak. Ibu tadi sudah dioperasi sesar. Tapi sekarang ibu masih pingsan, Pak. Saya takut sekali, Pak. Kalian harus membayar semua yang kalian lakukan terhadap keluarga saya. Untuk anak itu, saya takut istri saya tidak bisa menerima kenyataan ini. Saya takut. Pak, mungkin ada satu jalan keluar. Ada seorang bayi yang ditinggal orang tuanya. Kalau Bapak mau, Bapak bisa ambil bayi itu untuk Ibu. Bayi kita. Saya ingin memeluknya. Ini. Saya ingin menyusui. Kamu cakep sekali, sayang. Mama kasih kamu nama Rasya. Rasya. Kalian sudah menghancurkan hidup saya dan anak-anak saya. Kalian memasukkan Mas Daddy ke penjara. Sampai meninggal. Kalian harus bertanggung jawab atas kematian suami saya. Dan sekarang, anak kalian yang akan menjadi pembantu di keluarga saya. Bukan 20 tahun. Bukan.
selamanya. Selamanya. Saya sengaja kasih nama kamu Cinta. Supaya kamu selalu berharap untuk dicintai. Tapi kamu tidak bisa. Kamu tidak pernah bisa dicintai oleh saya, oleh Lala Lulu, oleh semua. Lala Lulu, ini Cinta. Yuk kita makan yuk. Yuk, sini, sini, sini sayang. Sini, sini, sini. Penting, yang penting kalian bisa bahagia, bisa senang, bisa ketawa-ketawa. Yeay! Kalian udah sarapan belum? Belum. Iya, Mami, kita belum sarapan, soalnya sarapannya gak ada. Tuh, gimana sih tuh anak sih? Nggak siapin sarapan lagi. Cinta! Siap belum? Ya siap, Cinta. Ini udah ada. Lilina juga dong. Berapa ya? Kuenya 40.000 dan lilinnya 5.000. Lilinnya nggak usah deh. Cinta, ini kan hari ulang tahun ibu kamu. Saya tahu kok, kamu sudah lama mengumpulkan uang ini untuk membeli kue favorit ibu kamu. Jadi nggak apa-apa, bawa saja lilin ini. Nggak apa deh, nggak usah, Pak. Nggak apa-apa, Cinta. Ini dari saya buat kamu, karena kamu sudah banyak membantu di toko saya. Ya sudah cepat, nanti kamu terlambat. Makasih banyak ya, Pak. Halo, Lulu. Udah siap belum? Iya, Mami. Udah siap kok. Ayo, Mami, kita berangkat. Aduh, cantik-cantik sekali anak Mami. Ayo kita jalan sekarang. Lihat deh, saya bawa bunga dan kue favorit ibu. Aduh, udah berapa kali saya bilang jangan panggil saya ibu. Ini kue favorit ibu. Saya, Lala Lulu mau keluar. Kamu jaga warung, sebelumnya kamu beresin rumah ini. Oke? Ayo jalan. Ibu! Kenapa ibu bisa mencintai Lala dan Lulu? Bisa baik sama tetangga, bisa baik sama semuanya. Tapi kenapa gak sama saya? Saya sayang banget sama ibu. Apa salah saya, Bu? Kamu mau tahu salah kamu apa? Karena kamu bukan anak kandung saya. Kamu anak tiri saya. Kamu adalah seseorang yang selalu mengingatkan saya pada satu hal yang selalu ingin saya lupakan. Tapi karena kamu setiap hari ada di depan saya gak pernah bisa melupakan hal itu. Ngerti? Dan kamu jangan pernah berharap kalau saya akan menyukai kamu. Faham? Ya, jalan.
Sekian lama aku berjalan sendiri tanpa kasih sayang, tanpa perhatian. Saya akan meniup lilin ini untuk ibu dan saya akan membuat permintaan. Aku percaya langit akan selamanya. Saya harap suatu hari ibu bisa menyayangi saya. Kan ada akhirnya. Hai Cinta. Hai. Aduh, Nia, ngagetin aja sih. Ada apa kesini? Aku tunangan lo sama Raffi. Sebentar lagi kita mau nikah. Hah? Cepet banget. Kamu kan baru putus sama Adi. Putus? Itu kan udah lama, Cinta. Aku ketemu dia di mall. Dia lagi jaga di tokonya. Dia tuh punya toko, punya rumah, punya motor lagi. Pokoknya ini kesempatan langka buat aku. Makanya aku mau nikah sama dia. Jadi dia punya duit, rumah, sama motor. Tapi, apa kamu cinta sama dia? Aku sayang sama dia. Apalagi nanti kalau udah nikah, pasti aku tambah sayang sama dia. Makanya, kamu harus cari cowok dari sekarang. Kalau saya percaya dengan cinta, buat saya, semua cewek cuma punya satu pasangan. Dan mereka tercipta satu sama lain. Makanya saya percaya sama cinta sejati. Cinta, cinta. Hari gini kamu masih percaya cinta sejati? Jangan ketawa dong. Saya emang percaya, makanya saya akan nungguin cinta sejati saya. Kedatangan Rasya langsung disambut oleh puluhan gadis cilik muda yang memujanya. Wajar saja, Rasya adalah pewaris tunggal dari pemilik dari kondangan. Bagaimana liburan Anda di sini, Yo? Itu bukan liburan, tapi itu kerja. Itu cowok saya! Lulu! 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 Anda mau buka hotel baru di New York? Lulu! Dengar-dengar ada pacar baru nih. Mas ya? Aneh. Orang sombong kayak begitu, kok disukain? Hey bro, gimana perjalanan lo? Ya lumayan lah, kita sukses buka cabang hotel di sana. Sip, nyokap lo pasti udah gak sabar pengen denger berita ini. Rasya! Rasya sayang, biasanya kan orang ngasih bunga untuk orang yang dicintai. Tapi bunga kan gampang layu, sayang. Jadi aku bawain kaktus deh. Kaktus kan gak gampang layu. Kayak cinta kita berdua yang gak akan mati untuk selamanya. Monica, kamu tuh lucu banget ya. Oh iya, aku lupa. Tadi wartawan-wartawan itu nanyain kamu loh. Masa sih? Beneran? Wah. Mana-mana? Tunggu, Monica datang. Makasih ya, Gak. Lu udah ngusir dia. Tapi lo harus ingat, semua ini gak akan berjalan lama. Dia itu anaknya Pak Rudy, sahabat dan partner bisnis almarhum bokap lo. Dan nyokap lo udah pernah janji sama bokapnya Monique untuk... Cukup gak? Gua gak mau dengar hal itu lagi. Mendingan kita pergi sebelum dia balik lagi. Mama! Rasya! Kamu udah pulang. Bagaimana hasil perjalanan bisnis kamu? Semua oke, Ma. Kita udah dapat izin buat bangun cabang baru di New York. Mama senang sekali dengarnya. Kamu memang pantas disebut sebagai pewaris kerajaan bisnis hotel Nirwana. Sekarang kamu istirahat ya, kamu pasti capek. Nanti aja deh, Ma. Soalnya ada beberapa hal yang harus rahasia kerja. Ya, tapi kamu harus makan dulu ya. Arga, kamu siapkan makanan kesukaan Rasya.
Maaf, Bu. Tapi koki yang biasa masak buat Rasya sedang keluar kota. Saya nggak peduli. Apapun cara kamu, terserah. Yang penting makanan kesukaan Rasya, garang asem itu harus ada. Kamu cari aja koki baru sekalian. Duh, gue lapar banget nih, Gak. Dan gue cuma mau makan garang asem. Tunggu apa lagi sih? Pergi sana. Baik, Bu. Dia pasti pusing mah nyari makanan itu. Biar aja lah sekali-sekali. Rp86.000. Terima kasih banyak, Pak Rino. Saya berharap Bapak mau mampir lagi ke sini untuk mencicipi menu-menu yang lain. Pasti, Bu Marina. Semua masakan yang ada di sini benar-benar top. Apalagi yang masaknya oke punya. Wah, terima kasih banyak, Pak Rino. Permisi. Mari. Kamu jangan pernah GR ya. Kamu jangan pernah bermimpi kalau kamu akan pergi dari tempat ini, karena saya tidak pernah mengizinkan. Dan jangan pernah berharap nasib kamu akan berubah. Di mana nih gue mesti cari sayur garang asam lagi? Namanya aja gue baru denger. Gue mesti nyari di mana nih? Warung, restoran, sampai di kuburan. Kacau. Orang mah dari New York ya, nyarinya spaghetti, burger. Kenapa dia nggak cari yang kayak gituan aja? Duh, bisa kacau nih urusannya kalau kagak dapet. Apaan tuh? Iya nih tempatnya nih, garang asam. Mari silahkan dimakan, diminum. Oh mas, silahkan masuk. Mau makan apa? Ada garang asam, ayam goreng, rawon, tempe mendoan juga ada. Mau apa mas? Bu, kata orang-orang yang baru keluar dari warung ini, garang asam di sini enak sekali. Tapi boleh saya tahu bu, siapa yang masak garang asam di sini? Saya. Emang ada apa? Saya akan bayar kamu mahal sekali kalau kamu mau ikut saya terus masakin garang asam buat hotel saya. Dan kalau benar masakan kamu memang enak, mungkin kamu bisa bekerja di hotel saya. Maaf, maaf sekali. Dia kerja di sini dan nggak bisa kerja ke tempat lain. Maaf ya, Mas. Ibu nggak perlu khawatir. Saya akan kasih uang setiap bulannya ke ibu. Gimana? Berapa Anda mau kasih buat saya? Ibu tinggal bilang aja, berapa omset warung ibu dalam sebulan? Saya akan kasih 10 kali lipat. Oh. 10 kali lipat. Oke, saya setuju. Tapi ya, DP-nya dulu mungkin ya. Tapi Bu. Ini. Sisanya akan menyusul. Ini adalah hotel bintang 5. Aku dan yang lain menikmati semua irama berderap kencang. Tak ada guna hilang semua penanti. Hanya untuk
memasak garang asam kesukaan bos saya, pemilik hotel ini. Arga. Dapurnya. Siang, Bu. Kenalin dulu. Tadi saya udah nemuin orang yang bisa masakin garang asam buat Rahsia, Bu. Masakannya enak banget. Cuma sekarang orangnya... Di mana? Mungkin dia nyasar kali, Bu. Enggak. Gua minta dibawain garang asam, bukan tukang masaknya. Tapi di sana tempatnya kotor banget. Jadi saya bawa ke sini supaya bisa masak di dapur kita yang paling bersih. Kamu tuh nggak usah kebanggaan kayak gitu deh. Itu memang sudah tugas kita sebagai penyedia jasa perhotelan. Oke, sekarang saya istirahat di kamar saya. Rahsia istirahat di kamarnya. Dan kamu, kamu siapkan garang asam kesukaan Rahsia. Ngerti kamu? Iya, Bu. Duh, kemana lagi nih gue mesti nyari tuh cewek? Duh, gimana sih nih? Mau kemana? Jalannya sama siapa? Mbak, lompat belakang dong. Aku harus bawa kemana? Kok jadi ribet gini sih? Jalan pakai mata dong. Maaf, saya nggak sengaja. Nggak sengaja, nggak sengaja. Masa bawa nampan kayak gini aja nggak becus? Kamu tahu nggak? Kalau hotel ini mempunyai reputasi yang sangat baik, kalau kamu berkelakuan kayak begini, kamu bisa saya pecat. Ngapain kamu masih di sini? Tempat kamu tuh di sana tuh, di dapur. Dan satu hal lagi. Jangan berkeliaran dengan pakaian lusuh kayak begini. Tamu-tamu hotel bisa jijik. Sekarang kamu keluar dari sini. Keluar! Ternyata dia nggak cuma kelihatan sombong di TV, tapi kenyataannya juga beneran sombong. Orang kayak belagu. Berkeliaran pakai baju kotor kayak gitu. Eh, cewek kampungan, awas lo. Saya dapat kamar kayak gini. Kamu? Ngapain kamu di sini? Wei! Dasar cewek sialan! Awas kalau ketangkep! Mana?
cewek. Marga mana sih? Marga! Kamu! Dari tadi tuh saya nyariin kamu. Sekarang juga kamu harus bikin garang asam buat bos saya. Bos saya tuh udah lapar banget dan cuma mau makan makanan itu. Ayo cepet! Rasya, Mama pengen kamu siap-siap untuk acara penting kita besok ya. Maksud Mama apa? Kamu tahu kan, almarhum papa kamu sudah punya janji sama papanya Monica. Sekarang, kami mau segera mewujudkan janji. Ma, Monica tuh aneh. Kalau sampai Rasya nikah sama Monica, hidup Rasya tuh bakalan kayak di neraka, Ma. Pokoknya Rasya nggak mau lah nikah sama Monica. Kamu itu terlalu melebih-lebihkan deh. Monica itu cantik, terpelajar, dan dia juga dari keluarga yang terpandang. Ma, Rasya udah punya seseorang yang spesial. Dan kita saling dicintai, Ma. Kamu bohong kan? Kamu hanya cari-cari alasan supaya kamu bisa menghindar dari menikah dengan Monica, iya kan? Kamu belum punya pacar. Rasya, kamu itu tipe lelaki yang susah jatuh cinta. Mama kan kenal sekali siapa kamu. Kalau Mama nggak percaya, tanya Marga. Lu waktu itu sempat telepon-teleponan sama cewek gua kan? Ya kan enggak? Iya, Bu. Saya memang pernah ngobrol sama pacarnya Rasya. Pacarnya cewek, Bu. Emang mesti cewek pacarnya si Rasya. Walaupun suaranya agak-agak berat, tapi saya yakin banget, Bu, kalau itu pacarnya Rasya. Kalau gitu artinya Mama harus tahu siapa gadis misterius itu. Kalau gadis itu betul-betul ada dan Mama terkesan sama dia, mungkin kita bisa membicarakan kembali tentang pernikahan kamu sama Monica. Kamu punya waktu 24 jam untuk membawa gadis itu ke Mama saat kita launching hotel terbaru kita. Saat itu juga akan Mama umumkan tentang pernikahan kamu dengan Monica. Dan hanya kehadiran gadis itu yang bisa membatalkannya. Matilah engkau si Rasya. Harus nikah sama Monica. Iya, 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 iya. Makanya, lu harus cariin gua cewek yang mau pura-pura jadi pacar gue. Sekarang juga. Mau cari kemana? Emang lu kira kambing tinggal dicomot? Ya mana gua tahu. Pokoknya lu harus nyariin solusinya. Capek, 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 capek deh. Kamu mau kemana? Ini garang asamnya. Iya, silakan dicoba. Wah, lezat. Bener-bener enak. Bos saya, pemilik hotel ini, pasti suka. Kamu akan saya perkenalkan sama beliau, ya? Memang dia siapa? Pak Rasa Aditya. Sombong. Gak usah deh, Pak. Saya gak tertarik ketemu dia. Kalian semua akan diundang ke dalam acara launching hotel terbaru kami besok malam. Dan di acara itu juga, Rasya akan mengumumkan pengumuman yang sangat penting. Dan informasi dari Rasya itu akan menjadi headline di koran-koran dan tabloid kalian. Kalau kami boleh tahu, informasi pentingnya apa sih, Mbak? Berita bagusnya apa? Iya, tapi apa yang akan disampaikan oleh Rasya? Rasya sudah mendapatkan cewek idaman dalam hidupnya. Dan cewek misterius itu adalah... Monica! Rasya! 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 Rasya. Jadi benar kalau Anda sudah memiliki pacar? No comment. Ras, siapa perempuan yang beruntung itu? No comment. Tolong dong, kasih kami penjelasan sedikit aja. Rasya! Ingin saya cepat-cepat pergi dari sini. Sebelum orang kasar dan sombong itu nemuin saya. Saya bisa dipanggil polisi. Terus saya masukin penjara. Ya!
Allah. Gimana nih? Kok ke atas? Liftnya rusak. Gimana nih? Saya nggak bisa keluar. Kamu siapa? Ah, tolong saya takut. Aduh, lepasin dong. Ngapain kamu di sini? Kamu ngikutin saya ya? Yeay, siapa yang ngikutin kamu? Saya kan lift ini duluan. Siapa yang nyuruh kamu masuk ke dalam sini? Eh, ini lift saya. Dan ini hotel saya. Semua mau saya dong. Sial, gimana caranya gue lepas dari masalah ini ya? Eh, mendingan kamu pergi. Sebentar lagi wartawan-wartawan tuh pasti datang. Iya. Saya juga gak mau lama-lama di sini. Eh, jangan lewat sana. Nah, kamu lewat pintu belakang aja. Dan ingat, kamu nggak boleh muncul lagi di sini. Saya nggak mau ketiban sial, gak ketemu kamu terus. Ih, kamu tuh sok banget sih. Kamu pikir saya pengen ketemu sama kamu? Jangan mentang-mentang kamu orang kaya dan terkenal, kamu pikir semua cewek tergila-gila sama kamu. Enggak, saya bukan tipe cewek kayak gitu. Tahu? Sama dia. Padahal biasanya aku nggak kayak gini. Ah, biarin aja. Dia kan pantas dapat perlakuan kayak gini. Habis dia sombong dan nyebelin sih. Sial. Gua harus cepat-cepat pergi dari sini. Rasya! Rasya! Susah banget sih wawancara sama Rasya. Dia itu orangnya pintar banget ngelaknya. Tapi gua yakin cewek itu ada sama dia. Iya, gua juga yakin cewek itu ada di mobilnya Rasya. Wow, siapa sih cewek itu? Gara-gara dia berantakan semua rencana gue. Harusnya kan gue yang jadi cewek misteriusnya Rasya. Dekat sama si Rasya. Pasti Mbak tahu dong siapa cewek yang tadi sama Rasya. Apa mereka bakal menikah, Mbak? Mbak. Kok diam aja, Mbak? Mbak. Udah dong, sayang. Masa cuma karena masalah sepele gitu aja kamu cemburu terus? Ayo senyum dong. Papa kan pengen lihat senyum anak papa yang paling cantik. Papanya gimana sih? Kok masalah kayak gini papa anggap sepele? Ini tuh masalah serius, papa. Kalau sampai wartawan itu nyiarin Rasya lagi pelukan sama cewek itu gimana? Kan orang-orang bisa ngira cewek itu pacarnya Rasya. Biarin aja orang-orang mau ngomong apa.
Papa yakin kok, kalau di hatinya Rasya, cuma ada kamu. Pemirsa, kami baru saja mendapat gambar Rasya Aditya, pewaris hotel terbesar di Indonesia. Ia tengah bersama seorang gadis misterius di dalam lift. Disinyalir, gadis itu adalah kekasihnya. Namun sayangnya, Rasya menyembunyikan wajah gadis itu di balik punggungnya. Mungkin Rasya belum mau memperkenalkan gadisnya ke depan publik. Tuh, Papa lihat sendiri kan? Pokoknya Monica nggak mau tahu. Papa harus ngelakuin sesuatu. Rasya harus tetap jadi suami Monica. Iya sayang. Papa akan coba ngomong sama Tante Tia. Pokoknya Papa akan pastiin nggak ada seorang pun yang akan menikah dengan Rasya kecuali kamu. Kamu juga harus tahu sayang. Papamu ini adalah partner bisnis Tante Tia. Setelah Om Bayu Wardana meninggal dunia, Papa yang mengurus semua hotel ini. Papa yang mengontrolnya. Dan Papa juga yang telah membantu Tante Tia dan keluarganya. Berarti Tante Tia punya utang budi kan sama Papa. Dan pernikahan kalian ini adalah permintaan dari almarhum Om Bayu Wardana. Makanya pernikahan kalian ini pasti akan terlaksana. Dan kalau sampai Tante Tia berani menolak, kamu jangan takut. Karena Papa sudah punya cara untuk bikin Tante Tia menuruti semua permintaan Papa. Tapi benar ya, awas kalau Papa bohong. Iya sayang, Papa nggak akan bohong. Menurut orang terdekat Rasya, Rasya akan melangsungkan pernikahannya dalam waktu dekat ini. Tapi sekarang pertanyaannya, siapakah gadis yang berhasil mempesona Rasya? Emangnya siapa sih itu cewek? Awas, nanti kalau ketemu gua hajar lu cewek! Untung muka saya nggak kelihatan. Bisa gawat kalau Lala sama Lulu sampai ngenalin saya. Mereka pasti bakal nyiksa saya. Mana uang bayaran kamu masak di hotel hari ini? Duitnya nggak ada, Bu. Tadi saya langsung pergi sebelum lihat bayarannya. Apa? Hah? Cinta? Persoalan penting seperti itu kamu bisa lupa? Dasar kamu ya. Sekarang juga kamu kembali lagi sana dan minta bayaran kamu. Tapi, Bu. Nggak ada tapi-tapian. Kamu tahu, hari ini saya tuh udah rugi banyak. Gara-gara kamu masak di hotel, saya tidak buka warung. Ngerti kamu? Sekarang kamu kembali. Minta uang kamu. Kalau sampai kamu pulang nggak bawa uang, jangan pernah kamu masuk ke rumah ini. Apalagi cinta? Cepat! Lihat, garang asamnya enak, Pak. Pasti Pak Donat yang bikin, kan? Bukan. Itu yang bikin cinta. Itu loh, cewek yang dibawa Pak Arga. Anak itu memang benar-benar pinter masak. Hebat begitu, Pak, ya? Iya. Cinta. Tuh, garang asamnya sudah masak. Gih, kamu anterin ke Pak Rasya. Supaya dia tahu kalau itu kamu yang bikin. Enggak ah, saya nggak mau ketemu orang sombong kayak dia. Saya cuma datang ke sini untuk ngambil honor saya yang udah dijanjiin sama Pak Arga. Soalnya, saya nggak boleh masuk rumah sama ibu saya. Kok saya nggak bawa uang? Ya udah, soal honor biar nanti saya yang ngurusin. Cinta, kamu mau nggak kerja di sini? Jadi asisten saya. Di sini kamu bisa ngembangin keahlian kamu. Dan saya yakin, ibu kamu pasti tidak keberatan. Karena setiap bulan, kamu bakal mendapatkan gaji. Nah, gaji itu bisa kamu berikan buat ibu kamu. Ya? Makasih atas tawarannya. Tapi saya nggak tertarik. Cukup sehari aja saya kerja di sini. Ya sudah. Padahal saya berharap kamu mau kerja di sini. Tapi mau apa lagi? Saya nggak bisa maksa kamu. Thank you.
ini honor kamu hari ini. Tapi kan ini punya bapak. Kamu nggak usah khawatir. Nanti saya bisa nagih ke bagian keuangan. Terima ya. Kasih ya. Ya. Cinta. Bener, kamu nggak mau kerja di sini. Ya, bener saya nggak mau kerja di sini. Sayang sekali kamu nggak mau kerja di sini. Padahal kalau kamu kerja di sini, saya kan bisa tiap hari ngeliat kamu. Kamu sudah mengingatkan saya pada anak perempuan saya yang meninggal. Kasihan Pak Donat. Tapi enggak. Saya enggak boleh kerja di sini. Saya enggak mau.